Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jujul Ikram dari kelas 3A. Dan di video kali ini saya akan mencoba menampilkan sebuah map peta Indonesia di dalam browser menggunakan map server. Jadi, pertama-tama sebelum kita mulai, kita membutuhkan MS4W untuk mengakses servernya. Kemudian di sini kita membutuhkan My WMS seperti ini. Lalu image juga yang ada di HP di Indonesia ini. Kita butuh ini salah satunya. Untuk dapat ini semua, kita bisa mengambil dari GitHub Pak Roli Alangga ya, untuk GitHub sendiri, dan GitHub Alangga slash gede. Nah, di sini kita tinggal mendownload saja kodenya. Ada datanya bisa download zip atau bisa juga di clone, tergantung kenyamanan masing-masing. Baik, langsung saja sebelum kita mulai, langkah pertama yaitu mengaktifkan dulu Apache untuk map servernya. Tinggal klik http://.exe. Kemudian kita buka browser dan kita cek melalui localhost-nya. Seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka localhost-nya sudah berjalan ya. Sekarang tinggal kita pakai saja si localhost. Localhost CJI bin, folder CJI bin slash mapserv.exe. Nah, untuk CJI bin ini kita mengambil dari folder Apache di sini, CJI bin, dan mapservnya sendiri adalah exe untuk menjalankan map server. Klik enter. Oh, itu salah. Maaf, tinggal kopas yang kayak gini ya. Nah, jika query-nya seperti ini, maka map servernya sudah bisa dijalankan. Sebelum kita menampilkan mapnya di URL, kita akan setting dulu My WMS-nya agar dia mendapatkan gambarnya, akan menampilkannya. Yang dibutuhkan itu di sini ada shapepad-nya untuk mengambil file SHP, file shape filenya. Di sini kita menggunakan direktori SHP Indonesia, sesuaikan dengan letak lokasi di mana Anda menyimpan si file SHP-nya. Jadi saya di sini di SHP Indonesia 00 SHP ini, sesuaikan. Kemudian di sini ada font set untuknya ya, ini semua tersedia di GitHub Pak Roli Abangga ya. Ini attach-nya untuk fontnya sudah tersedia semua. Kemudian ini letak untuk image pad-nya. Dan di sini terdapat provinsi, layer, route, segala macam. Jadi yang di setting itu, jika mengambil dari file GitHub-nya atau Roli Abangga, kita hanya butuh menyesuaikan shape pad-nya dan font set-nya ini sama image pad, image URL-nya sesuai dengan yang kita miliki agar nanti tidak terjadi error. Baiklah, setelah itu kita butuh URL untuk mengakses image-nya, untuk URL sendiri seperti ini. Nah, saya akan jelaskan dari notepad saja. Sini kita memanggil localhost CJI bin mapserv.exe, yaitu menjalankan map server terlebih dahulu. Kemudian di sini ada mapnya mywms.map sesuai dengan yang ada di file di sini CJI bin. Namanya harus disesuaikan agar dia bisa jalan mywms.map. Kemudian service yang kita ambil adalah
WMS, karena kita akan menampilkan WMS sesuai. Kemudian ada versinya, kita masukkan satu-satu. Requestnya adalah get maps dan layer. Layersnya ini kita mengambil routes, kalau jalan, dan stylenya SRS. Kemudian di sini V-boxnya koordinat. Kemudian untuk widthnya sendiri ini 124 dan tingginya 768. Formatnya adalah gambar PNG. Langsung saja seperti ini ya. Kalau kita jalankan maka dia akan menampilkan mapnya. Bisa kita zoom. Di sini map Indonesia. Ada Maluku, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Tenggara Barat, Bali, dan lain-lain. Baik, itu saja untuk video yang menjalankan map server MyWMS-nya ke dalam browser. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.